sih beda kelas sama kakak. Kalau yang aku tangkap sih dia sayang banget sama mamanya sih. Yang aku lihat selama mamanya sakit dia selalu datang, dan memang dia seorang yang selalu pengen banget mamanya tuh tersenyum, pengen banget mamanya bahagia. Sampai aku juga angkat, aku melihat aku pertama kali mamanya sakit, aku yang angkat mamanya ke rumah sakit. Sampai sekarang pun aku juga sempat datangin, aku kasih semangat buat mamanya. Mamanya sempat ketawa, sempat senang dengar dia dipegang sama saya untuk lebih maju lagi dari yang sekarang. Seperti itu sih. Ya, keinginannya sih sebenarnya satu, dia pengen Lucinta ini rencana mau ngajakin umroh mamanya kalau mamanya sampai sehat. Tapi Allah berkata lain, jadi mungkin nanti akan diwakilkan oleh keluarganya untuk mengumrohkan atau menghajikan